Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buletin sukan pagi ini kita mulakan dengan perkembangan Piala FADST. Najib Aitim menjadi pasukan ketujuh untuk mengisi slot suku akhir Piala FADST 2015 setelah menyingkirkan Kota Rangers dalam aksi pusingan ketiga yang berlangsung malam tadi di Padang dan Belapan Kompleks Sukan Negara Sanabul Kia Brakas. Aksi separuh masa pertama bermula dengan beberapa peluang dari Kota Rangers tetapi gagal untuk membuat penyudah yang baik. Sebaliknya, Najib Aitim yang berjersi kuning terlebih dahulu berada di depan menerusi jaringan Muhammad Nabil Arif Talifuddin pada minit ke-24. Selang 2 minit, kesilapan barisan pertahanan Kota Rangers memberikan padah apabila Najib Aitim berjaya menghasilkan jaringan kedua menerusi Abdul Afiq Roslan. Jaringan ketiga Najib Aitim pula menyusul pada minit ke-36 menerusi gerakan cantik Muhammad Nabil Arif disusuli penyudah dari Abdul Afiq Roslan untuk kedudukan 3-0 di separuh masa pertama. Memasuki separuh masa kedua, Najib Aitim terus menguasai permainan dengan jaringan keempat dicetak pada minit ke-67 menerusi jaringan kedua Muhammad Nabil Arif untuk Najib Aitim terus memimpin permainan. Gerakan solo Haji Carol Azim meletakkan Najib Aitim terus selesa mendahului perlawanan dengan jaringan kelima pada minit ke-73. Di sebalik penguasaan Najib Aitim itu, Kota Rangers akhirnya memperolehi jaringan Muhammad Nabil Arif memuktamadkan kemenangan Najib Aitim dengan mencipta hat-trick di minit-minit akhir permainan untuk kedudukan akhir Najib Aitim 6, Kota Rangers 1 sekaligus menyingkirkan Kota Rangers dalam saingan Piala FADST musim ini. Kita beralih pula kepada perkembangan kejohanan bola sepak Piala Belia bawah 15 tahun Elite MNFABD. Sekolah Sukan Brunei Daerah Tutong, Akademi Kelantan dan Tabuan bawah 14 tahun tempah slot separuh akhir setelah masing-masing menduduki dua tangga teratas kumpulan A dan B. Beraksi di Belapan dan Padang, Kompleks Sukan Negara Sanabul Kia Brakas menyaksikan pertemuan antara Aksi Bersatu dengan Tabuan bawah 14 berjersi hijau. Tabuan 14 membuka tirai jaringan seawal minit ketiga separuh masa pertama menerusi Muhammad Syami Fahililah Muhammad Helmi. Pada minit ke-9, Muhammad Khairun Nas Khalid berjaya menggandakan jaringan buat Tabuan 14. Gol ketiga Tabuan 14 hadir pada minit ke-13 menerusi jaringan Amirul Hafiz Amir Mahmud. Selang 2 minit kemudian, gawang aksi bolos lagi kali ini giliran Muhammad Adif Amin Haji Adenan. Seminit kemudian, aksi berjaya memperolehi gol pertama mereka melalui Muhammad Azri Sam Aladin untuk kedudukan menjadi 1-4. Muhammad Syami Fahililah Muhammad Elmi menjaringkan gol keduanya dan yang kelima buat Tabuan 14. Bersambung separuh masa kedua, minit ke-48, Muhammad Fakri Fahila Samsumi berjaya menggandakan jaringan buat aksi. Minit-minit akhir perlawanan, Tabuan 14 menambah dua lagi jaringan masing-masing menerusi gol hat-trick Muhammad Syami Fahilillah, Muhammad Helmi dan Muhammad Waiz Shadon sekaligus melengkapkan kemenangan bergaya 7-2 Tabuan bawah 14 ke atas Aksi Bersatu.
Sementara itu di Padang, NFABD menyaksikan pertemuan antara Sekolah Antarabangsa Brunei dengan tabuan bawah 13. ISB lebih dulu mendahului permainan pada minit ke-11 menerusi jaringan Dylan Francis Charles. Pada minit ke-26, ISB terus memimpin perlawanan apabila Dylan Francis Charles sekali lagi menyumbat gol kedua buat ISB. Minit-minit akhir separuh masa pertama, tabuan 13 diadiahkan sepakan penalti yang disudahi dengan baik oleh Muhammad Aisan Azuddin Abdullah Muhammad Ahmad untuk kedudukan menjadi 1-2. 3 minit memasuki separuh masa kedua, tabuan 13 berjaya menyamakan kedudukan 2 sama hasil jaringan Muhammad Akimi Yazid Said. Pada minit ke-44, kedudukan berubah menjadi 2-3 apabila Imam Mahdi Suhaimi menambah jaringan buat tabuan 13. Gol keempat tabuan 13 hadir pada minit ke-52, giliran Muhammad Aisan Azuddin Abdullah Muhammad Ahmad. Selang 3 minit kemudian, Dylan Francis Charles berjaya mencatat hat-trick untuk gol ketiga buat ISB. Kedudukan Sekolah Antarabangsa Brunei 3, tabuan bawah 13, 4 itu kekal sehingga ke whistle penamat. Manakala pasukan Sekolah Sukan berjersi kuning mengutip 3 mata penuh setelah menewaskan Temburung dalam perlawanan yang diadakan di Kompleks Sukan Berakas. Gol pertama hadir pada minit ke-13 menerusi jaringan Muhammad Irfan Rasidi untuk Sekolah Sukan mendului 1-0 sehingga masa rehat. Bersambung separuh masa kedua, Sekolah Sukan menambah satu lagi gol menerusi sepakan percuma Muhammad Suhaili Syafi'i Abdullah Mas Rani pada minit ke-52 untuk kemenangan ke atas Temburung dengan jaringan 2-0. Sebagai menghargai sokongan sepanjang musim 2015, juara Liga Singapura Brunei DPMMFC menggandakan sesi bersama peminat dan penyokong kelab tersebut petang kemarin di The Mall Gadong. Pada sesi bersama peminat tersebut, para peminat dan penyokong diberi peluang bersuka muka bersama dengan pemain-pemain pasukan Brunei DPMMFC. Selaku juara Liga Singapura dan tempat ketiga Piala RHB Singapura musim ini, sudah sentutunya memberikan kenangan manis buat pemain-pemain Brunei DPMMFC. Apatah lagi 3 anugerah berjaya dimenangi baru-baru ini di malam anugerah Liga Singapura yang berlangsung di Singapura. 3 anugerah tersebut diperolehi Brunei DPMMFC menerusi Steve Kin yang terpilih sebagai jurulatih terbaik Liga Singapura, sambil Rafael Ramazotti pemenang kasut emas dengan 21 jaringan, manakala Azwan Ali Rahman dipilih sebagai pemain muda terbaik Liga Singapura. Di sesi ini, para peminat dan penyokong juga berkesempatan untuk bergambar kenangan bersama para pemain di Brunei DPMMFC. Sesi bersama peminat ini dikenali oleh I Like To Entertainment dengan kerjasama Klub Brunei DPMMFC dan The Mall Gadong. Sokongan padu dari sektor swasta dalam membantu serta menjayakan kejohanan sukan di negara ini tidak dinafikan lagi. Sehubungan dengan itu, satu majlis penyerahan sumbangan tajaan diadakan petang kemarin bagi kejohanan Petong Piala Borneo kali ke-6 2016. Bagi tajaan pakaian kejohanan disampaikan oleh Kevin Low, penolong pengurus besar Ewon Gamin dan Embroidery, manakala tajaan sumbangan kewangan disampaikan oleh Awang Haji Muizzaddin bin Datu Peduka Haji Adenan, pegawai komunikasi dan pemasaran Bank Baiduri. Penyerahan tersebut diterima oleh Awang Abdul Ghani bin Datu Peduka Haji Muhammad Ali, Presiden Persekutuan Petong Negara Brunei Darussalam. Kejohanan Petong Piala Borneo kali ke-6 dan kejohanan Petong antara klub-klub Borneo kali ke-5 akan membuka tirainya pada 5 Disember ini dan akan berakhir 6 Disember di gelanggang Petong Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah Berakas. Majlis penyerahan tajaan diadakan di Bilik Hijau Stadium Negara Hassanah Bolkiah.
Dengan paparan sukan tadi, sampai di sini dulu buletin sukan untuk pagi ini. Lebih banyak lagi bahan sukan boleh diikuti dalam siaran buletin sukan jam 4 petang.